السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Kunawi MAG selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat, yang terhormat Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Suhermanto M. Hum, yang terhormat Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Haja Ifah MAG, yang terhormat Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Slamet Mulyono Josari MSI, yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, yang terhormat Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, yakni Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI dan Profesor Dr. Imron Arifin MPD. Selamat datang kepada Bapak Zainuddin dan Bapak Imron. Yang terhormat seluruh sivitas akademika Fakultas Usuluddin dan Filsafat serta seluruh peserta seminar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini Selasa 8 Maret 2022 kita semua diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa bersama-sama hadir dalam seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Usuluddin dan Filsafat dengan tema Narasi Agung Tradisi Keilmuan untuk Masa Depan, Dialog Kajian Agama dan Filsafat pada Dunia yang Paralel Multiverse. Tak lupa pula selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars UIN Sunan Ampel Surabaya. Hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan seksama. Oh,
Masuki acara selanjutnya adalah pembukaan seminar sekaligus sambutan Dekan Fakultas Psikologi dan Filsafat kepada Bapak Profesor Dr. Gunawi M.Ag. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Kepada yang terhormat Sivitas Akademika Fakultas Luden dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, kepada yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan 1-2-3, Bapak Ibu Kajur, Sekjur, Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, dan Bapak Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Luden dan Filsafat, dan Bapak Ibu dosen Fakultas Luden dan Filsafat, dan kepada yang terhormat Bapak narasumber, alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Zainuddin Maliki MSI. Dan kepada yang terhormat Bapak narasumber yang kedua, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Imron Arifin MPD. Dan kepada yang terhormat semua mahasiswa atau masyarakat-masyarakat di luar kampus yang sudah bergabung di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Jadi kita panjatkan kepada Sang Ilahi, di mana pada pagi hari ini kita tetap diberikan sebuah kesehatan yang sangat luar biasa. Kita dapat melampaui masa-masa yang kritis seperti yang kemarin sampai 2 tahun yang begitu kita tidak tinggal menaruh iya dan tidak. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesehatan sampai sekarang hari ini. Ini adalah merupakan anugerah yang sangat luar biasa, maka dari itu perlu kita syukuri agar kita dalam bersyukur itu tidak merupakan cek kosong, kalau bahasanya Mas Imron ini dulu dan Pak Zainuddin ini. Maka perlu kita tetap mengisi kita sebagai seorang akademisi atau calon akademisi, tetap mengisi dengan tidak lelahnya kita tetap belajar. Dan kita yakin bahwa Fakultas Luden dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya adalah merupakan fakultas yang tertua. Ini sebagai indikasi, ini adalah sebagai bukti. Kedua Bapak narasumber ini perlu kita sampaikan kepada Auden dan anak-anak kami bahwa kedua narasumber ini adalah merupakan alumni Usuluddin. Di mana alumni Usuluddin tetapi dia bisa
keluar dari usuluddin, artinya keilmuan bisa berkompetisi dengan dunia yang tidak usuluddin, ini adalah sangat luar biasa. Di mana yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Zainuddin Maliki, MSI, ini adalah berkecimpung dalam dunia politik, tetapi keusuluddinnya tidak hilang. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Haji Imran Arifin, MPD, UM, ini adalah merupakan alumni usuluddin juga, tetapi sekarang membidangi profesornya, kalau nggak salah, dalam dunia administrasi pendidikan. Dan ini merupakan salah satu inspirasi yang sangat luar biasa, Prof. Karena kita sekarang dituntut untuk MBKM, bagaimana alumni-alumni kita nanti adalah bisa mencontoh seperti kedua narasumber ini. Mereka sekarang di dunia sana tidak membidangi usuluddin, tetapi hatinya tetap usuluddin. Nah, ini merupakan salah satu kunci dari MBKM kita. Semoga generasi-generasi atau kader-kader usuluddin ini bisa mencontoh, bisa merauh atau bisa berpijak seperti jejak kedua tokoh ini, yaitu Bapak Zainuddin Maliki. Nama ini adalah nama yang tidak asing, terutama dalam dunia kampus maupun dunia masyarakat. Demikian juga Bapak Profesor Dr. Haji Imran ini merupakan nama yang tidak asing bagi kalangan akademisi, terutama usuluddin. Maka dari itu, saya menghimbau agar semua prodi bisa mengacu atau bisa belajar dari hasil luaran kita atau alumni kita. Tentunya ini adalah merupakan sebuah tuntutan dunia pendidikan sekarang, di mana dunia pendidikan sekarang tidak hanya dituntut untuk menjadi seorang ilmuwan usuluddin saja, tetapi dunia pendidikan kita adalah dituntut bagaimana bisa berkiprah dalam dunia industri, industri dalam bidang dunia politik, dunia filsafat, atau dunia pendidikan, atau dunia yang lain. Ini adalah merupakan sebuah tuntutan kita sekarang. Maka dari itu, pagi hari ini adalah merupakan momen yang tepat kita menghadirkan dua tokoh narasumber yang luar biasa, yang MBKM saya bahasakan, kalau bahasanya Pak Irman, adalah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini adalah sebuah contoh yang sangat real. Maka dari itu, teman-teman prodi atau fakultas mengadakan forum general dengan tema Narasi Agung Tradisi Keilmuan untuk Masa Depan Dialog Kajian Agama dan Filsafat pada Dunia yang Paralel dan Multiverse ini. Ini adalah merupakan sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, bagaimana materi-materi pagi hari ini akan menginspirasi, akan menguatkan prodi kita, di mana alumni-alumni kita nanti bisa terserap oleh dunia industri, baik dalam dunia bahasa kita itu kemudinan maupun di luar kemudinan. Ini adalah merupakan tuntutan yang harus kita kejar, yang harus kita raih demi kemajuan dunia globalisasi ini. Maka dari itu, pada pagi hari ini kita punya waktu yang sangat panjang agar waktu nanti kita bisa lebih efektif dan efisien, kita bisa berdialog dengan dua tokoh narasumber kita yang punya pengalaman yang sangat luar biasa sana, pengalaman yang di dunia konteks sana. Biasanya mahasiswa itu adalah hanya dikunci rapat-rapat, biasanya adalah dunia-dunia teoritis, tetapi bagaimana sekarang kita punya alumni dan kita hadirkan untuk belajar bersama-sama, sehingga alumni-alumni kita nanti bisa mendialogkan antara dunia teoritis dengan dunia praktis, sehingga alumni-alumni kita nanti bisa terserap oleh dunia kebutuhan-kebutuhan masyarakat kekinian. Oke, hanya itu yang bisa kita sampaikan agar acara ini adalah berjalan dengan hikmah, mendapatkan ridho sang ilahi. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hanya itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, anak-anak kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dihaturkan. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muktafi M.Ag. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم شأنك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب اللهم يوفقنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح لنا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين Nah, Suki, acara selanjutnya adalah acara inti, yakni penyampaian materi oleh narasumber kita. Saya selaku MC menyerahkan acara kepada moderator, yakni Bapak Dr. Lukisno Khairil Warsito, MAG. Kepada beliau disilakan. Monggo Pak Lukisno, disembanggakan. Mohon maaf Pak Lukisno, mungkin mic-nya bisa dinyalakan. Halo, Pak Lukisno. Cek. Oh, masih kunci. Nih, monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yakni Bu Wilda, pas penyerahan kepada kami untuk memimpin acara diskusi atau stadium general ini sampai nanti tuntas di akhir acara ini. Kepada yang terhormat jajaran dekanat, wakil khusus kepada Bapak Dekan Profesor Dr. Haji Kunawi MAG, kepada yang terhormat Bapak Kajur Kaprodi di lingkungan Fakultas Usuluddin, yang terhormat kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Usuluddin, mahasiswa yang berpartisipasi di dalam acara stadium general ini, baik intra maupun di ekstra kampus, yang kami muliakan kepada dua narasumber, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Zainuddin Maliki MSI dan Bapak Profesor Dr. Imron Arifin MPD. Sugeng rawuh. Marilah kita mengawali acara webinar di pagi hari ini tentu dengan membaca basmalah terlebih dahulu, dengan harapan kita akan memperoleh taufik hidayat dan terutama demi lancarnya acara ini hulu hingga hilir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu serta mahasiswa yang
berpartisipasi di dalam webinar ini. Sebagaimana telah dipandu, diawali oleh Bapak Dekan tadi, ada semacam tantangan yang tentunya harus kita hadapi di era yang semakin tidak mudah, yakni era yang kemudian kita identifikasikan sebagai era disrupsi. Era disrupsi ini adalah membawa suatu perubahan yang masif dan fundamental, dan terutama akan menggeser posisi fakta menjadi informasi sedemikian rupa masifnya sehingga kemudian kita sebagai pemangku kebudayaan terutama di wilayah Indonesia ini mau tidak mau harus secara intensif mengikuti updating proses yang berlaku dan berlangsung ini dengan cara intensif sehingga nantinya sebagaimana yang dikhawatirkan atau diharapkan oleh Pak Dekan tadi dapat terrealisasi, akan memunculkan bibit-bibit unggul nantinya di Fakultas Usuluddin seperti kedua narasumber ini yang akan memberikan uraian materi dan juga nasihat-nasihat serta motivasi bahwa era disrupsi ini adalah era yang mau tidak mau harus dihadapi, terutama bagi pemangku kebudayaan generasi apa yang disebut generasi Z, yaitu orientasi digital dan kebak dengan informatika. Sedemikian rupa lini ini tidak hanya mencakup di bidang sosial, ekonomi, tetapi juga sampai pada domain politik dan pendidikan. Kita tahu kemudian di dalam wilayah politik menimbulkan berbagai problema yang tidak sederhana, melainkan kompleks, apa yang kemudian muncul diindikasikan sebagai era post-truth. Era post-truth ini adalah era di mana kemudian kebenaran itu menjadi tergeserkan atau menjadi submisif dan diganti oleh hyper-reality kalau menurut teorinya Baudrillard. Sedemikian rupa sehingga kita agak sulit untuk mengidentifikasi mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi kemudian ditunjang dan didukung dengan maraknya kemudian hoax dan berbagai informasi yang kadangkala false, salah. Itu turut meramaikan situasi yang tidak kondusif seperti ini. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama akan mendengarkan kedua narasumber kita yang kita tahu kredibilitas dan integritas beliau berdua ini, yakni Profesor Dr. Haji Zainuddin Maliki. Beliau adalah akademisi sekaligus praktisi tentu di bidang sosial politik dan sebagaimana telah dikemukakan bahkan di background-nya tadi saya sempat melihat ada sebuah banner yang mengatakan menyuarakan warasat publik dalam politik. Ada semacam kecemasan atau mungkin itu adalah tantangan tersendiri bagi narasumber dalam kata ini Profesor Dr. Zainuddin Maliki. Buku dan karya beliau seolah-olah memberikan satu notifikasi early warning warning system ya seperti itu adanya bahwa publik ini sudah tidak waras. Maka perlu disuarakan kewarasan publik dalam dunia politik. Menarik sekali nantinya kita akan coba nantinya bagaimana mengcompile kira-kira pendapat beliau dan sebagainya dan analisis tentunya yang diperlukan. Sedemikian rupa di dalam domain pendidikan, kita merasakan benar bagaimana era disrupsi ini mau tidak mau mentransformasikan alih teknologi yang tidak sederhana. Dari yang semula bersifat tatap muka, yakni luring, kita dihadapkan atau dialihkan menjadi online atau sistem daring dalam proses pembelajaran. Banyak yang hilang, banyak yang kemudian terduksi dari proses pembelajaran seperti ini.
apalagi kemudian ditunjang dengan berbagai macam informasi dan entertainment dari informasi itu sendiri, misalkan game dan sebagainya. Itu turut juga menjadi hambatan-hambatan tersendiri dalam proses pendidikan kita dewasa. Oleh karena itu, kita akan mencoba untuk bersama-sama mendengarkan wejangan atau mungkin deskripsi terkait masalah pendidikan dalam era disrupsi ini yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Arifin MPD. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, mari kita mengawali deskripsi ini dari Profesor Dr. Haji Zainuddin Maliki MSI. Kepada beliau kami persilakan. Prof. Zainuddin. Prof, kami persilakan. Prof. Zainuddin. Oh, ini. Mohon maaf, Prof. Jadi pengantar dan kami sampaikan kepada Prof. Zainuddin untuk menyampaikan deskripsi dan mungkin wejangan-wejangan ilmiah dan akademik. Dan kurang lebih 50 menit, kalau itu terlalu lebar, bisa dipersingkat sesuai fleksibel, sesuai kepentingan. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini giliran saya ini sekarang ini. Iya, Prof. Mohon maaf. Oh ya. Ini mohon maaf, ini ada yang saya harus bereskan barusan, jadi tidak bisa mantau. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan Prof. Kunawi Bashir. Yang saya hormati narasumber Prof. Imron Arifin. Yang saya hormati moderator Pak Lu Kisno Hoiril Warsito. Para peserta webinar yang saya melihat antusiasmenya sangat sangat tinggi, judulnya sangat menarik mengenai era baru, era disrupsi, era post-truth, yang ini adalah kecenderungan baru yang membutuhkan kemampuan kita melakukan adaptasi dengan kecenderungan atau fenomena baru itu. Nah, tadi saya sedikit dikenalkan oleh Pak Dekan. Kami memang alumni Fakultas Usuluddin. Jurusannya waktu itu saya ambil Akidah Filsafat. Jadi ini berarti saya bertemu dengan alma mater. Dari Fakultas Usuluddin S1, kemudian saya melanjutkan S2-nya mengambil ilmu sosial di Pasca Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Pada saat saya masuk
kira-kira saya ada semacam kesan, apa bisa saya ada keraguan lah, apa bisa saya mempelajari ilmu sosial yang background saya adalah ilmu usuluddin, akidah, filsafat. Tapi dengan usaha, kesungguhan, alhamdulillah akhirnya ternyata saya bisa memperdalam ilmu-ilmu sosial di Universitas Airlangga. Bahkan kemudian saya dinyatakan sebagai lulusan terbaik tahun 1996. S2 lulus terbaik. Tesis saya waktu itu tentang penaklukan negara atas rakyat. Karena lulus terbaik, lalu diberi beasiswa oleh UNER, oleh pemerintah melalui UNER, untuk melanjutkan S3, dan alhamdulillah kemudian doktor saya bisa saya selesaikan. Saya menulis disertasi tentang agama priayi, mana kekuasaan di tangan elit penguasa. Jadi ada transformasi, saya melihat pada saat itu, ada trikotominya Clifford Gate, waktu ada santri, kemudian priayi, dan abangan. Dan dalam struktur sosial, secara sosiologis, priayi itu berada di kelas atas, tetapi kemudian mengalami transformasi di mana banyak santri mengalami priyanisasi, tetapi sebaliknya juga banyak priayi yang kemudian mengalami santrinisasi. Begitu juga abangan mengalami santrinisasi dan sekaligus juga priayinisasi. Kalau priayinisasi itu adalah mereka-mereka yang mengisi jabatan-jabatan politik gitu, jabatan-jabatan politik, rekrutmen politik. Itu tidak hanya didominasi oleh priayi tapi kemudian juga oleh santri, oleh juga abangan. Jadi ada transformasi, sehingga kalau Clifford Gate itu kembali ke Indonesia melakukan penelitian, saya kira trikotominya itu akan mereka koreksi, karena sudah terjadi untuk banyak perubahan. Nah, sesuai dengan tema diskusi kita kali ini, saya ingin memulai kembali merunut ke dunia filsafat kita. Jadi sungguhnya filsafat itu apapun alirannya, itu saya kira kembali bisa dikembalikan kepada dua kelompok. Ada dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif body, dan yang kedua adalah perspektif mind. Jadi kita melihat pemikiran-pemikiran filsafat sampai kepada pemikiran filsafat modern, filsafat saat ini, saya kira tidak bisa dilepas dari pertanyaan, apakah perspektif itu sebagai penganut body atau penganut mind. Jadi ada dua perspektif ini. Perspektif filsafat yang mengedepankan body itu adalah filsafat yang berakar dari pemikirannya Auguste Comte yang kita kenal dengan filsafat positivismenya. Auguste Comte memandang cara berpikir masyarakat itu berkembang dari tahapan teologis, kemudian metafisis, dan kalau pemikiran masyarakat itu bisa disempurnakan, maka ia akan berada di tahapan positif. Sehingga realitas yang dihadapi dalam kehidupan ini bisa dilihat secara objektif, bisa diukur, bisa diobservasi. Kalau tidak bisa diobservasi, tidak measurable, maka itu bukan realitas, dianggap bukan realitas. Filsafat Auguste Comte ini kemudian dipakai oleh Durkheim untuk melihat masyarakat, sehingga kemudian Durkheim melihat masyarakat itu sebuah objek, sejumlah objek yang saling bertautan menjadi sebuah sistem. Jadi Durkheim
melihat masyarakat sebagai sebuah sistem, di dalamnya ada sub-sub sistem yang saling bertautan. Masing-masing subsistem mempunyai fungsi, menjalankan fungsinya masing-masing, dan masing-masing fungsi subsistem itu mempengaruhi subsistem yang lain, sehingga kemudian menciptakan sebuah harmoni. Kalau ada subsistem yang tidak bisa menjalankan fungsinya, maka harus dibina. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan atau diamputasi. Itu tipikal cara berpikir Durkheim yang berakar dari filsafat positivisme. Durkheim berpandangan masyarakat tumbuh berkembang dari yang sederhana, tumbuh menjadi masyarakat yang kompleks, yang bersifat general, bersifat universal. Cara berpikir yang mengedepankan body itu kemudian menekankan universalitas, generalitas, general. Jadi kalau melakukan riset cukup ambil sampel yang representatif, dan dari sampel itu kemudian bisa digeneralisasi. Oleh karena itu, pikiran-pikiran filsafat positivistik yang mengedepankan body itu sangat berkepentingan, sangat membutuhkan jasa dari statistik. Tetapi statistik itu dikenal juga sebagai, ada yang mengatakan pembohong terbesar adalah statistik. Nah, itu adalah perspektif filsafat yang berakar, yang mengedepankan body. Nah, filsafat yang mengedepankan body itu mendapatkan koreksi atau kritik dari para filosof yang menganut pemikiran mind. Jadi kehidupan manusia itu bukan ditentukan oleh body, bukan ditentukan oleh struktur, bukan ditentukan oleh hubungan kait-mengait antar subsistem, tetapi kehidupan manusia itu berangkat dari mind, dunia pemikiran. Saya kira juga ada hadis qudsi yang relevan dengan pemikiran ini. Ana inda dhanni abdi bi. Jadi Allah itu akan memberi apa yang menjadi angan-angan dan keinginan oleh keinginan hambanya. Ana inda dhanni abdi bi. Dhanni, angan-angan, pemikiran, impian, kesadaran, intensi, itu menjadi perhatian dari filosof-filosof yang mengedepankan mind. Kemudian lahir filsafat eksistensialisme, kemudian lahir filsafat fenomenologi yang dipelopori oleh Edmund Husserl, oleh Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, atau Alfred Schütz. Ini adalah filosof-filosof yang mengedepankan mind, yang tertarik untuk memperhatikan dunia kesadaran individu. Dalam ilmu sosial kemudian dipakai oleh Weber. Oleh karena itu pemikiran-pemikiran yang mempunyai perhatian atau menjadikan kesadaran individu sebagai fokus kajiannya, itu adalah dikenal sebagai penganut aliran Weberian yang berakar dari filsafat fenomenologi, dunia kesadaran. Nah, dunia kesadaran menganggap bahwa realitas itu ada dua, yaitu nomena dan fenomena, kata Immanuel Kant. Nomena itu disangse, yaitu realitas yang belum mendapatkan intervensi manusia. Tapi realitas yang kemudian masuk ke dunia kesadaran manusia itu menjadi sebuah fenomena. Jadi fenomena itu adalah realitas, kesadaran di balik realitas. Dan kalau realitas sudah masuk dunia kesadaran, di situ sudah terjadi berbagai macam manipulasi, macam intervensi. Itulah juga yang kemudian melahirkan apa yang menjadi tema diskusi saat ini, yaitu post-truth. Jadi kebohongan dianggap kebenaran. Yang benar bahkan dulu dianggap kebohongan. Ini adalah dunia kesadaran yang menjadi perhatian para filosof yang mengedepankan dunia mind itu.
Oleh karena itu, filsafat ini berbeda dengan filsafat yang mengedepankan body. Kalau body itu objektif, jadi dunia objektif yang dia perhatikan, yang observable, yang measurable, tetapi kalau filosof-filosof mind itu menganggap dunia itu sangat subjektif karena menyangkut kesadaran individu, menyangkut intensi. Kesadaran seseorang itu tidak bisa digeneralisasi. Individu tidak bisa mewakili orang lain. Fenomena yang sama tidak bisa dirasakan dengan cara yang sama oleh individu satu dengan individu yang lain. Ada yang bilang, kalau katakanlah sekarang ini pemerintahan ini sukses ponda, itu menurut siapa? Ditanya dulu. Kalau pendukungnya ya dibilang sukses. Kalau oposisi ya tentu bilang nggak sukses. Dunia kesadaran itu sangat subjektif. Dan dunia subjektif ini yang dikaji oleh filsafat-filsafat yang mengedepankan mind. Kita tarik ke dunia sekarang, ya dunia yang disebut post-truth, masyarakat sekarang sulit, dibuat mengalami kesulitan untuk menentukan ini kebohongan apa ini kebenaran, karena munculnya teknologi digital. Dengan teknologi digital itu manusia bisa melakukan kreativitas, melakukan kreasi-kreasi, mengolah identitas, mengolah profil, bukan hanya mengolah foto yang aslinya tidak bagus dibikin bagus, yang tidak bagus dibuat lebih indah dari kenyataannya. Ini dilakukan dengan sangat mudah didukung oleh cara berpikir masyarakat, yang masyarakat itu tidak lagi bisa berpikir jernih, tidak lagi bisa membedakan ini ilusi, ini fantasi, ini maya, apa realitas, apa fakta, karena sungguh tidak mudah dalam situasi seperti sekarang ini kita membedakan ini fakta atau realitas. Jadi gambar-gambar yang kita lihat di layar kita ini ada yang tambah, yang laki tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik, padahal kalau kemudian ketemu realitasnya tidak secantik, tidak seganteng ketika ada di gambar ini. Ini contoh sederhana yang sangat mudah yang membuat kita, teknologi bisa membuat kita membawa ke dunia ilusi, dunia fantasi, tetapi ia bukan menjadi sebuah, sesungguhnya bukan, realitasnya tidak seperti itu. Ini juga dibawa-bawa ke dalam dunia politik. Saya melihat kemarin ada keluhan kepada Pak Menteri Pendidikan kita, sampai itu loh yang sering turun ke bawah. Anda jarang turun berkomunikasi dengan, rasakan itu cara berpikir masyarakat kita melihat pendidikan. Menteri kita sudah turun, kemudian tidur semalam di rumahnya guru honorer di sana. Nah, orang kemudian berilusi, berpikiran bahwa, Menteri Pendidikan kita sudah merakyat, sudah tidur di rumahnya guru honorer semalam. Lalu disimpulkan bahwa Menteri kita sudah memikirkan guru-guru honorer kita. Padahal, senyatanya kita lihat kebijakannya. Kebijakannya masih bos tidak boleh diterima oleh sekolah-sekolah yang 3 tahun terakhir siswanya kurang dari 60%. Nah, jadi kita ini sulit membedakan antara ini realitas apa ilusi. Nah, dunia politik, ini dunia saya sekarang, saya politisi, maka tentu kalau saya sangat pragmatis, saya akan manfaatkan cara berpikir masyarakat yang cukup puas untuk menerima tanpa berpikir panjang ini ilusi, ini fantasi, apa realitas. Kita manfaatkan saja. Sering-sering membuat flyer-flyernya diambil gambarnya yang bagus-bagus, yang keren-keren, lalu kita edarkan, lalu pemilih saya sudah menganggap sayalah orang yang waras dalam politik, kira-kira begitu. Nah, dunia seperti ini dunia yang memang sulit untuk kita elakkan.
Seperti Baudrillard mengatakan, kita hidup di hyperreality. Kita hidup di cyberspace, di mana dunia maya menguasai kehidupan kita. Dan di dunia maya itulah kita berkreasi, mengubah identitas kita, menggambarkan peran kita, menggambarkan profil kita, menjadi profil-profil yang lebih indah dari warna aslinya. Ini dunia yang kita rasakan sekarang ini. Nah, dalam situasi seperti ini, menurut hemat saya ialah dari Fakultas Usuluddin inilah kita berharap mengajak berpikir masyarakat untuk bisa menjadi cerdas, melihat realitas dan bukan hanya ilusi, bukan hanya fantasi, bukan hanya post-truth, tetapi bisa berpikir lebih jernih. Di Fakultas Usuluddin inilah kita diajarkan cara berpikir yang komprehensif, ya, mulai dari pemikiran-pemikiran yang bisa berdampak pada upaya kita melakukan humanisasi. Jadi apapun teknologi yang kita manfaatkan sekarang ini, dengan segala kelebihannya atau kekurangannya, harus bisa kita bawa untuk membawa misi kita melakukan proses humanisasi. Jangan kemudian malah justru dengan kelebihan teknologi kita gunakan untuk memberi sumbangan bagi lahirnya proses dehumanisasi. Nah, dari Usuluddin juga saya kira bisa membawa kesadaran masyarakat agar bisa memanfaatkan teknologi digital yang ada sekarang agar ia bisa berfungsi dalam upaya kita melakukan liberasi, pemihakan kita kepada mereka yang terpinggirkan, pemihakan kita kepada mereka yang teralienasi, mereka yang lemah. Kita harus lakukan liberasi menggunakan kelebihan teknologi. Jadi jangan digunakan. Katakanlah kalau kita bisa merubah, membangun ilusi, membangun fantasi, fantasi yang harus kita bangun adalah fantasi yang bisa membawa masyarakat kita terbebaskan dari ketertinggalan, dari kebodohan, dari kemiskinan, dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi dari Fakultas Usuluddin, saya kira yang lebih penting bagaimana kita membantu masyarakat menggunakan teknologi yang ada, teknologi digital ini, untuk membawa masyarakat hingga berpikir pemikiran-pemikirannya harus berujung pada nilai-nilai ilahiyah atau yang kita sebut dengan nilai transendensi. Jadi harus ada tiga dimensi. Itu yang bisa dibangun, yang ini adalah domainnya Fakultas Usuluddin, membangun kesadaran masyarakat kita, apapun teknologinya, untuk menumbuhkan semangat humanisasi, semangat liberasi, dan kemudian juga transendensi. Ketiga pemikiran ini apabila kita wujudkan, maka kita akan bisa memanusiakan manusia, membebaskan saudara-saudara kita dari struktur-struktur yang membelenggu, struktur yang menyebabkan kita kehilangan nilai-nilai kemanusiaan kita, dan kemudian kita menjadi manusia-manusia yang dinilai sebagai hamba Allah yang utama. Karena itu semua, karena semua yang kita lakukan adalah dalam rangka mendapatkan keriduan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari saya, dalam kehidupan ini, kalau ilmu ekonomi, ilmu farmasi, kemudian ilmu teknologi, itu semua terkait dengan hard skill. Padahal yang kita butuhkan untuk sukses itu justru bukan hard skill. Sudah banyak riset yang menunjukkan mereka yang sukses itu mereka yang punya soft skill yang bagus. Ada teori gunung es. Gunung es itu justru yang ada di dalam, yaitu soft skill itu ada di dalam, di bawah permukaan laut, itu sangat besar, itulah yang menentukan. Tidak nampak. Yang nampak itu di permukaan. Jadi kalau belajar ilmu ekonomi, farmasi, teknik, dan lain-lain, itu adalah hard skill. Nah, Usuluddin itu berada di wilayah soft skill itu. Oleh karena itu, Usuluddin, menurut saya, peluang untuk menjadi orang sukses itu adalah sarjana-sarjana Usuluddin. Saya kira itu. Jadi, kenapa menurut saya lebih berpeluang untuk menjadi orang sukses?
karena berada di wilayah soft skill yang dipelajari oleh sarjana-sarjana Usuluddin. Itulah sebabnya saya memanfaatkan ilmu yang saya peroleh di Fakultas Usuluddin, kemudian bisa masuki dua wilayah, wilayah akademisi sudah saya masuki, dan kemudian sekarang beralih profesi menjadi politisi. Jadi sedang transisi dari akademisi ke politisi. Sebagai akademisi, saya menjadi pengamat, sekarang jadi politisi, maka saya diamati. Nah, saya mencoba ketika di politik, mencoba tetap bertahan menjadi orang-orang yang waras, maka ketika saya menjadi anggota DPR, satu tahun jadi anggota DPR, rekam jejak saya tulis, saya jadikan buku, saya beri judul, menyuarakan kewarasan publik. Mudah-mudahan publik kita tidak ditipu oleh ilusi, tidak ditipu oleh fantasi, tidak ditipu oleh dunia maya, sehingga masyarakat kita masih bisa berpikir waras, menemukan substansi. Itu yang bisa kami sampaikan, moderator. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukisno, ngapunten. Prof. Zainuddin sampun selesai. Halo, cek, Pak Lukisno. Baik, mungkin tidak menunggu Pak Lukisno ya, mungkin sudah waktu ya. Inji, Prof. Ngapunten, monggo dipersembahkan, Prof. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qail. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini mungkin tadi belum sempat diperkenalkan. Karena ini ada junior saya, Pak Profesor Sudirman Ja'far. Kelihatan ya presentasi saya. Ngapunten, belum, Bro. Nggih. Sudah kelihatan ya? Sedang proses, Bro. Nggih, sampun, sampun, Bro. Baik, yang pertama selamat datang dan terima kasih kepada Prof. Zainuddin Maliki. Saya merasa ikut kuliah sepertinya. Teringat 40 tahun yang lalu waktu kuliah di Fakultas Usuluddin. Profesinya agak berbeda karena saya ini ada di dunia pendidikan. Jadi kali ini kita mengkaji tentang agama dan filsafat pada dunia paralel multiverse. Ini kegiatan saya yang masih aktif sampai sekarang. Yang pertama masih tercatat sebagai ketua IKA Winsa Porwil Malang Raya. Dulu juga sempat menjadi ketua IKA Fakultas Usuluddin. Sekarang enggak tahu karena sudah lama enggak aktif. Ada beberapa kegiatan, di antaranya yang sekarang ini berkecimpung di dunia pendidikan. Yang pertama sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Anak Saleh di Malang, pengasuh pesantren global Tarbiyatul Arifin di Malang. Ini warisan dari kakak saya, almarhum Kiai Ngabei Haji Agus Sunyoto. Lalu kemudian pengasuh pesantren Al-Basir di Blitar. Ini kira-kira apa? Sedikit itu. Saya sempat lulus tahun 86. Waktu Prof. Zainuddin sudah kuliah S2, lulus S2, saya baru lulus sarjana muda di Fakultas Usuluddin, dan tahun 89 saya lulus sarjana S1. Lalu kemudian melanjutkan magister dan doktor di IKIP Negeri Malang, dan sempat beberapa saat melakukan studi di
Singapura, dan di Australia. Terkait dengan materi, kita ini memasuki abad 21 tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Zainuddin. Ini terjadi perubahan yang bukan evolusioner, tapi revolusioner. Baik dalam sains, teknologi, sosial, ekonomi, culture, politik, filosofi, and religious life. Semua tidak bisa itu termasuk agama dan filsafat. Kita mencermati tahun 2011, pemerintah Jerman memprakarsai sebuah proyek yang disebut sebagai Computerized Manufacturing and Roadmaps yang merupakan implementation of digital economy. Ini yang menjadi cikal bakal namanya Industrial Revolution 4.0 tahun 2011. Itu mulai kita kenal perubahan dari revolusi industri 3.0 menjadi 4.0. Dalam Industrial Revolution 4.0 itu ada 4 karakteristik. Yang pertama, peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan koneksitas. Yang kedua, munculnya analisis, kemampuan, dan kesuksesan bisnis. Karena ini hal-hal yang baru semua. Lalu yang ketiga, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Jadi ini kalau kita pernah lihat film namanya Terminator. Terminator itu adalah manusia yang di dalamnya itu ada mesinnya. Yang kalau tangannya disobek itu, ternyata itu bukan tulang. Tapi itu adalah besi-besi. Ya, jadi itu robot. Robot yang diberikan kepada manusia itu sudah difilmkan namanya Terminator. Lalu kemudian terjadi perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3-dimension printing. Jadi ini luar biasa revolusinya itu. Nah, prinsip dasar dari revolusi industri ini adalah menggabungkan antara mesin, alur kerja, sistem, dengan menerapkan namanya smart network, ya, jaringan cerdas. Ya. Makanya ada smart city dan lain sebagainya, itu adalah bagian-bagian dari revolusi ini. Baik, selanjutnya kita lihat bahwa dalam revolusi industri itu ternyata ada terjadi perubahan literasi yang disebut sebagai literacy change, perubahan literasi from literacy of reading, writing, and arithmetic to literacy of data, technology, and humans. Jadi kalau dulu itu literasinya itu adalah calistung, baca, tulis, hitung. Sekarang ini sudah berubah literasinya ke big data, lalu kemudian high technology, dan persoalan human, kemanusiaan. Inilah yang akhirnya mendorong terjadinya information revolution and digitalization, yang tadi disebut-sebut oleh Pak Lukisno dan Prof. Zainuddin namanya distab technology, ya, ketidakmenentuan teknologi. Jadi itu semua terjadi dalam sektor pendidikan, sektor kehidupan kita. Saya memang tidak membahas khusus untuk pendidikan, ya, tapi memang kehidupan, karena ini bicara di Usuluddin. Ya. Kalau kita melihat tentang perjalanan revolusi industri, dari industri 1.0 sampai 4.0, itu sudah terjadi perubahan yang besar terhadap cara manusia bekerja dan memanfaatkan teknologi. Contohnya sekarang begini, kita ini kalau mau bepergian itu sudah semuanya pakai Google Map. Sudah canggih sekarang. Kita mau tanya apa saja di Google Map ada. Kita ini kepingin makan, ya kita panggil GoFood. Kita mau pergi, panggil GoCar. Kita mau kirim barang, panggil GoBag. Kita mau apa lagi? Mau rasan-rasan, panggil GoShip. Ya. Semuanya bisa dilakukan sekarang ini. Dan dunia sangat dekat sekali. Saya ini sekarang ada di Malang, tapi ngomong-ngomong ini kayaknya ada di Surabaya. Dan kelihatannya kalau dari hampir 413 pesertanya, kayaknya bukan hanya Surabaya, banyak dari daerah-daerah lain. Mungkin ini Pak Suherman Ja'far ini dari Jember mungkin bisa jadi. Nah, itulah yang terjadi pada
revolusi industri 4. Dan perubahan itu ada 5 perubahan. Yang pertama adalah penggunaan Internet of Things. Yang kedua menggunakan Internet of People. Yang ketiga adalah Artificial Intelligence. Ini yang paling bahaya, ini adalah Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Sehingga nanti saya ada film-film yang saya tunjukkan bahwa manusia itu ternyata robot dalam. Dan ini sudah terjadi. Lalu kemudian tentang big data. Big data itu begini, perpustakaan. Dulu tuh kalau waktu kuliah itu kan perpustakaan pusat dan ada perpustakaan di Usuluddin. Sekarang perpustakaan itu sudah tidak terpakai. Semuanya sudah ada di cloud, ada di awan, di sky. Sehingga kalau kita ini mau ngambil e-book atau mengandung journal, international journal, semua ada di langit. Ya. Nyimpannya bukan di perpustakaan itu lagi, bukan perpustakaan fisik itu, tapi itu sudah di big data. Nah, sehingga saya pun dihubungi ini ya pakai big data, pakai data. Data besar. Lalu kemudian sistem yang terakhir adalah sistem digitalisasi. Ini yang menggunakan, menggabungkan antara teknologi otomatisasi dengan cyber. Sehingga kita ini sekarang berubah dari physical space menuju kepada cyber space. Ini luar biasa perubahan ini yang tidak bisa kita hindari. Oke, saya percepat ini karena. Nah, profesi pekerjaan itu pun berubah. Namanya tukang pos sekarang sudah nggak laku, bubar sendiri. Apa pekerjaan itu banyak yang gulung tikar, nggak bisa bertahan. Ya. Karena sekarang ini orang lebih murah beli di Tokopedia daripada di toko fisik. Ya. Bahkan lebih murah dari Indomaret, Alfamart, dan sebagainya, itu Tokopedia. Yang membuat kita terkejut-kejut ini gimana caranya jual kok bisa tidak masuk akal. Jadi itu, sehingga nanti itu pekerjaan yang paling besar itu adalah telemarketer. Ya. Jadi pasar yang itu menggunakan teknologi informasi. Ya semuanya pada ke sana. Nah baik, ini ya kira-kira. Ya. Bahkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus sudah gulung tikar. Sekarang aja orang jual makanan itu sudah online semua, ya. Yang offline itu sudah jarang. Perubahan luar biasa. Kita sekarang ini kalau pergi kemana-mana, ke masuk tol sudah paper apa itu, moneyless, uang sudah nggak laku, ya. Semua sudah pakai digital semua. Jadi kalau kita menguasai digital itu ya sudah kita tidak bisa menghitung. Nah kita lihat sekarang dalam industrial di revolusi industri 4 itu yang digunakan adalah sekarang adalah sistem cyber physical. Ini adalah sebuah mekanikal yang menggunakan komputer basis algoritma. Ini luar biasa. Ya. Lalu kemudian yang kedua itu sudah menggunakan the Internet of Things. Ini interconnected, ya, jaringan interconnected antara mesin, ya, yang dia itu digabung dengan komputer, ya. Lalu kemudian dia itu di scanning dan dimonitoring kapabilitasnya, luar biasa. Lalu yang ketiga itu sudah menggunakan cloud computing, ya, sudah menggunakan awan. Jadi ini sudah apa ini? Sistemnya sudah jaringannya adalah jaringan yang apa? Hosting and data backup. Jadi semua itu backup data. Ya. Jadi ini. Lalu kemudian sudah menggunakan juga cognitive computing, ya. Ini platform teknologi yang menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ini luar biasa. Nah, kalau kita lihat sekarang ada 3 elemen perubahan utama dalam revolusi industri 4. Yang pertama adalah penggunaan cyber technology, Internet of Things, competition, lalu kemudian cloud computing and new technology. Sehingga sekarang ini orang kalau mau ekonomi termasuk politik itu harus punya political model, harus punya business model, harus punya teknologi model. Yang itu tidak sama dengan yang sebelumnya. Jadi revolusi betul ini. Yang ketiga juga perlu ada sebuah kreativitas, inovasi dan multidisiplin baik itu di bidang kewirausahaan atau sektor-sektor lain.
Nah, ini adalah gambaran yang saya rancang tentang apa ini dalam sebuah pidato ilmiah tentang bagaimana Indonesia menghadapi revolusi industri 4. Tapi nanti kita diskusikan aja ini karena materinya banyak. Nah, senyampang dengan revolusi industri 4 itu tahun 2011 di Jepang tahun 2000 sebenarnya dimulai tahun 2016 ya. Tapi mulai dimunculkan itu 2019 ya oleh Perdana Menteri Shinzo Abe tentang visi baru yang disebut Society 5.0 yaitu masyarakat 5.0. Jadi ini melengkapi Industrial Revolution 4.0 tapi dia lebih komitmen kepada society, pada masyarakat, ya kepada learning society-nya. Jadi dia mengutamakan bagaimana manusia tidak perlu dikalahkan oleh yang sifatnya mesin atau teknologi. Tapi bagaimana manusia itu didaya gunakan untuk bisa memanfaatkan teknologi dan data untuk kepentingan manusia. Jadi ini yang terjadi. Nah, kalau kita lihat itu sampai begini. Kalau pada aspek masyarakat di apa ini perubahannya itu adalah super smart. Jadi manusia yang memang sudah sangat canggih lagi, ya. Jadi itu dan seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Zainuddin untuk cita-cita sebuah kota atau sebuah daerah itu adalah munculnya nilai kemanusiaan. Jadi ini adalah itu dan dari pendekatan produktif itu ini yang paling yaitu bukan lagi dari physical space ke cyberspace. Tapi ini justru adalah melakukan merging of cyberspace and physical space. Jadi dia tidak lagi berubah dari fisik apa ruang fisik ke ruang cyber, tapi menggabungkan antara yang fisik dengan yang cyber. Nah ini rupanya kelebihan dari society 5.0. Ya. Sehingga di sini ini menghadapi revolusi industri dan society. Itu ada tentang literasi data, manusia, dan teknologi. Oke. Intinya bahwa Society 5.0 itu merupakan sebuah gerakan kemanusiaan yang baru yang menawarkan model baru dalam pemecahan persoalan sosial untuk mencapai Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, saya kira mungkin ini yang menjadi titik pokok tentang nah industri society 5.0 itu ada beberapa hal yang di sini nanti bisa dibaca sendiri. Kita sekarang masuki ke yang ketiga yaitu tentang perubahan dan keterampilan kecakapan abad ke-21. Nah, abad ke-21 itu sudah meninggalkan yang namanya competitiveness itu sudah ditinggal. Sekarang itu mereka ada empat namanya 4C. Critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Sehingga ini sekarang yang menjadi tren di dalam pembangunan networking. Ya, empat ini namanya 4C. Nah, apa ini? Di dalam ini kehidupan sosial, pengetahuan, skill, dan spiritual itu lalu kemudian menjadi subjek inti dari konteks abad ke-21. Ya, misalkan seperti keterampilan inovasi dan belajar, lalu kemudian apa ini keterampilan karir dan kehidupan, lalu keterampilan digital ini sangat dibutuhkan. Ya, tapi digitalnya tadi yang disebut berkali-kali disrupt teknologi, ya, yang serba uncertainty tidak menentu. Ya, jadi itu yang menjadi ciri khasnya. Ya, semua gampang berubah. Nah, ini adalah keterampilan abad ke-21, ya. Ada kompetensi, ada literasi, ada karakter. Jadi ada tiga itu. Baik, saya lanjutkan tentang yang keempat. Yang ini menjadi topik kita sekarang ini. Karena topik kita ini kalau dibicarakan itu tidak nyambung kalau tidak membicarakan revolusi industri 4, society 5 dan abad 21. Nah, gagasan multiverse ini dari ilmuwan di Blue Marble Space Institute of Science, McCullens, itu dia mulai apa ini memberikan pembuktian keberadaan tentang multiverse dan adanya makhluk cerdas yang mampu melakukan pengamatan kosmologi.
Parallel universe itu diketahui sebagai dimensi paralel atau alam alternatif atau realitas yang alternatif yang merupakan sebuah hipotetis yang berisi eksistensi sendiri dan juga potensi yang secara realitas itu sering disebut ya often called a multiverse ya multiverse atau multi semester multiverse itu ini yang kemudian juga nanti dikenal namanya metaverse ya multiverse metaverse. Nah ini memang luar biasa. Jadi ada lima sebenarnya. Revolusi industri, society 5, abad 21, new normal. Karena ini gerakan new normal itu adalah gerakan COVID-19. Itu juga sebuah gerakan itu. Yang merubah tatanan kehidupan kita. Karena dia adalah merupakan a healthy setting for living, working, learning, and praying. Ini adalah gerakan new normal. Lalu kemudian gerakan web 3.0 yang disebut a parallel universe atau yang disebut multiverse. Ya, yang dalam topik ini namanya parallel multiverse. Nah, sehingga kalau kita lihat itu ada semacam lima, ya, global competition abad 21, revolusi industri dan society, COVID-19, dan parallel universe yang disebut multiverse atau metaverse. Jadi ini mulai berubah dari yang tadi physical space dan cyberspace bahkan merging. Sudah bukan lagi from to, tapi merging. Merging physical space with cyberspace. Ya. Jadi ini yang luar biasa apa perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, oleh karena itu, dalam lima perubahan itu dibutuhkan paling tidak seperti ini kemampuan. Critical thinking and problem solving, communication and collaboration, creativity and innovation, information and communication technology literacy, contextual learning, media literacy and information, dan yang terakhir itu adalah sebenarnya adalah religion, philosophy and humanism soft skill. Ini masih kurang ya. Ini sebenarnya ada apa? Ini ada filosofi. Ini yang tadi dibicarakan oleh Prof. Zainuddin tentang soft skill. Nah, sehingga kehidupan kita itu membutuhkan keterampilan yang seperti ini. Jadi hard skill-nya hanya knowledge of science, technology, and faith. Lalu management skill of the big data. Yang lainnya itu soft skill semua itu, termasuk philosophy and religion fields. Ya. Logical skill, oral communication skill, write and communication skill, ability to work independently, ability to work in team setting, analytical skill, problem solving, semuanya soft skill. Jadi yang hard skill hanya dua saja. Itu betul itu yang dikatakan Prof. Zainuddin Maliki tadi itu, bahwa lebih banyak soft skill yang dikuasai. Tapi ekstrimnya, Prof. Zainuddin mengatakan itu bidangnya Usuluddin. Hingga akhirnya seolah-olah hanya diklaim Usuluddin saja. Padahal sebenarnya bidang-bidang lain juga banyak yang penggunaan soft skill. Ya. Nah, mungkin memberi motivasi, jangan khawatir Usuluddin itu banyak. Baik, ini yang pertama. Lalu kemudian ini yang bagaimana kajian filsafat dan kajian agama. Kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Iya, kelihatan. Nah, dalam lima perubahan, revolusi industri, society, COVID, 20th century, metaverse, itu kalau kita analisis dengan tiga dimensi. Dimensi fisika, metafisika, dan suprafisika. Yang kalau kita lihat itu dimensi ilmu, dimensi filsafat, dan dimensi agama. Jadi saya analisis dari tiga aspek ini. Tapi saya mohon maaf karena usulitinya sudah lama, jadi mungkin
kemampuan filsafatnya tidak seperti Prof. Zainuddin yang masih sangat mendalam ya. Karena sama-sama juga jurusan akidah filsafat. Nah, kalau kita melihat ya, sebenarnya kalau kita meliputi dimensi ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu. Walillahil masyriqu wal maghribi fa aina ma tawallaw fasama wajhullah. Kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Innallaha wasi'un 'alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Jadi kalau kita melihat perkembangan yang seperti tadi itu sangat mencengangkan kita, kita harus ingat bahwa semuanya masih ada dalam dimensi ruang dan waktu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang menjadikan namanya akidah filsafat. Akidahnya harus tetap kuat. Jangan karena ada gerakan filsafat lalu akidahnya menjadi lemah. Nah, ini saya mencoba untuk melihat dimensi-dimensi yang sebenarnya sudah terjadi lama. Peristiwa Isra Mi'raj, 27 Rajab yang baru kita lalui. Itu kalau kita lihat dari dimensi mistik, transformasi mistik, kalau apa ini subhanallahi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau hanya kita lihat itu Isra itu adalah kalau kita lihat begini. 300 ribu kilometer per detik itu cahaya. Dan yang dinaiki Nabi Muhammad itu adalah buruk. Buruk itu bahasa Arab, syampun. Kalau mufradnya itu barkin, artinya kilat. Sehingga Nabi itu naik kilat, makanya cepat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cepat sekali. Ini kalau dihitung itu per hari itu bisa 25 miliar kilometer per hari kecepatan cahaya itu. Kita lihat sekarang Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 2 ya, yang kurang lebih artinya begini. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesaran ayatnya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhan. Kita lihat lagi Al-Ma'arij ayat 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Allah dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun. Kita bisa bayangkan. Jadi kalau Jibril itu turun diperintah Allah menemui Nabi Muhammad itu perjalanannya 50 ribu tahun dengan dimensi ruang dan waktu ya. Tapi kalau dalam waktu kita itu kadarnya sehari. Jadi ini luar biasa. Ini ayat-ayat yang menunjukkan kita sebenarnya. Jadi itu yang perlu apa? Jadi itu yang ini maaf. Kalau kita lihat lagi dalam Al-Qur'an surat An-Naml ya. Maka kemudian burung Hud itu seraya berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya." Ini kan kabar kepada Nabi Sulaiman ya, tentang negeri Saba. Tentang Nabi Sulaiman itu waktu mengabsen makhluk-makhluk burung Hudnya kok enggak ada. Ternyata dia membawa berita tentang adanya negeri Saba yang singgasananya sangat hebat. Cerita-cerita dalam Al-Qur'an ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa ini semuanya tidak positivisme. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Zainuddin Maliki tadi. Ini kontra positivisme. Ini lebih kepada aspek yang namanya existentialisme. Ya. Ini Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sudah lama memberitakan tentang tidak semuanya itu adalah realisme atau positivisme. Terus kalau kita lihat lagi ini, surat Ar-Rahman ayat 33. Ya maksurul jinni wal insi, sekalian jin dan manusia. Anda kata kamu kuasa untuk menerobos langit-langit dan bumi, teroboslah, tapi kamu tidak akan berhasil menerobosnya kecuali dengan sultan. Ya, kata-kata sultan itu menjadi sebuah rahasia besar. Ini kalau kita lihat dalam makna surat Ar-Rahman 33 itu menyebutkan jin dan manusia, itu sudah menyebut antara makhluk material, kita ini manusia, dan yang bersebut makhluk imaterial, yaitu jin. Berarti membicarakan masalah yang empirik dengan yang metafisik.
dan juga membicarakan sains dan teknologi. Nah, itu kita disuruh untuk apa itu? Ya, untuk menyelidiki langit dan bumi. Kalau disuruh menyelidiki langit dan bumi, berarti kita harus mengetahui bagaimana sains dan teknologi, bagaimana tentang astronomi, ya, bagaimana tentang dibalik atau para atau meta, filosofinya di situ. Nah, kata-kata As-Sultan itu juga menunjukkan tentang Al-Quwah, ya, Al-Kamilah, itu juga Al-Ilmu dan Al-Ilahiyat. Ya. Jadi, ini mistis transendental. Jadi, selain Iptek dan apa ini, itu juga mistis transendental. Jadi, ini kira-kira yang mengilhami pembahasan kita tentang analisis agama dan filsafat. Jadi, karena judulnya diberikan ke saya itu. Nah, kalau kita melihat lagi tentang apa ini ayat-ayat yang lain misalkan ya, itu tentang apa ini? Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Bikuli syai'in ilman. Allah itu meliputi ilmu segala sesuatu. Jadi kalau dilihat itu bahwa antara ilmu fisika, empirical logic, dengan ilmu metafisika yang mistis kontemplatif, dengan ilmu yang suprafisika, mistis transendental, ini mengisyaratkan tentang ilmu, filsafat, dan agama. Jadi kalau saya memaknai yang empirik logic ini adalah ilmu, yang mistis kontemplatif itu filsafat, yang mistis transendental itu adalah agama. Jadi kalau ya menurut kajiannya, filsafat itu begitu. Jadi yang bidang-bidang irasional, prirasional, rasional, dan suprarasional, ini adalah bidang-bidang fisika. Ini kontinu rasional semua. Dan ini merupakan wilayatul ilmu, wilayahnya ilmu. Ada aksioma, ada dogma di sini. Nah, kalau sudah itu, ini terbatas sudah. Ini sudah bukan lagi bahasanya keilmuan, tapi bahasanya adalah metarasional. Kontinum sudah metarasional. Inilah merupakan wilayatul falasifah, wilayah filsafat. Karena dia tidak membahas fisika lagi, tapi membahas tentang metafisika, dibalik fisika. Keduanya, antara fisika dan metafisika, itu ada batas garis yang disebut point of return, titik berpikir. Nah, titik berpikir itu lalu masuk ke kontinum suprarasional yang disebut wilayatul ilman, wilayatul iman. Ini supra fisika. Kalau kita lihat Al-Baqarah, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, itu sudah wilayah ini, wilayah supra rasional, wilayah agama, wilayah iman. Ya, jadi ini yang tidak bisa lagi digunakan itu, tapi lebih banyak menggunakan. Bukan kalau yang fisika ini banyak seeing, lalu yang metafisika itu meta thinking, maka yang suprarasional itu lebih kepada believing, keimanan, keyakinan. Itu yang kira-kira membedakan antara ilmu, filsafat, dan agama. Nah, ini ada banyak apa di dalam surat Ar-Rahman juga begitu ya. Jadi kita bahwa Allah itu sibuk setiap waktu, ya. Jadi bukan Allah itu tidak bekerja lalu tidur-tiduran, tidak. Tapi sibuk setiap waktu. Dia mencipta terus, termasuk menciptakan COVID varian Alpha, varian Delta, sampai sekarang varian Omicron. Kita tidak tahu ada varian apa lagi nanti. Tapi itu dicipta oleh Allah. Jadi Allah itu menciptakan tidak pernah berhenti. Setiap saat, setiap waktu. Hanya kita yang tidak tahu, karena keterbatasan kita ini dibatasi oleh aksioma dan dogma. Ya, jadi kita ini sangat terbatas. Jadi itu, dan sebenarnya kalau kita ini diterangkan dalam Al-Quran, ayat Al-Quran 106, ini yang dibaca oleh Al-Halaj waktu mau dihukum mati di hadap ke kiblat itu. Terus tidak boleh
dia membaca ayat ini. Walillahi al-masyriqu wal maghrib wa aynama tuwallu fas-samawati wal ardh. Di mana kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadapkan, di situlah wajah Allah. Karena Allah itu tidak dimensi ruang, tidak ada di dimensi ruang dan waktu. Allah itu fana, jadi hampa, suwuk. Jadi itu sehingga tidak bisa dijangkau. Nah, yang terakhir, saya sudah 30 menit. Peta pengetahuan manusia. Jadi kalau peta pengetahuan manusia tadi itu ada yang disebut sebagai ilmu teknologi informasi. Ini dasarnya empirik rasional. Yang mistikal ini agama ini adalah mistis transcendental. Yang filosofi ini adalah metafisis kontemplatif. Ini lalu melahirkan ilmu eksakta dan ilmu sosial yang disebut kita sebut ma'una. Yang mistis transcendental itu adalah spiritual transcender dan gnosis yang kita sebut agama atau menjadi mukjizat. Lalu yang metafisis itu yang menyebabkan filsafat ontologi, teologi, kosmologi, ya. Itu yang menjadi filsafat yang kita terjemahkan menjadi karoma. Ya. Jadi di situ. Ini salah satu contoh dari bidang itu begini. Dulu Nabi Ibrahim itu dengan mukjizatnya dibakar tidak apa-apa. Itu mukjizat. Tapi kemudian ada Syekh Ahmad Arifai. Itu juga waktu di dalam api juga tidak terbakar. Karena dia punya karomah. Sekarang itu teknologi sudah menemukan baju tahan api. Yang ketika masuk api tidak terbakar. Itu menjadi ma'una. Tapi ketiga-tiganya itu adalah ilmu Allah semua. Hanya dimensi waktunya, dimensi mukjizat, dimensi karomah, dan dimensi fisika. Begitu pula dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bisa membuat kapal besar. Lalu kemudian Malik bin Dinar juga bisa berjalan di atas air. Tapi kemudian kita lihat sekarang ada kapal induk. Dulu Nabi Musa juga begitu. Nabi Musa mukjizatnya bisa membuat memecah apa itu lautan untuk menjadi jalan. Itu Nabi Musa. Lalu kemudian berkembang lagi bahwa Nabi Musa telah memecah itu jalan. Lalu Nabi Musa ada apa ini? Seorang wali yang dia bisa menyeberangi sungai itu tanpa jembatan. Nah, teknologi yang sekarang jadi namanya Suramadu. Jembatan Suramadu. Nah, itu ilmu semua, tapi itu berkaitan semua ilmunya Allah. Dan itu banyak. Nabi Yunus dimakan ikan, sekarang jadi kapal selam. Ya, jadi itu penerjemahan-penerjemahan sains and teknologi dari ilmu-ilmu mujizat. Tapi itu ilmunya Allah semua. Nah, disitulah sebenarnya ada kaitan antara ilmu, filsafat, dan agama. Jadi kalau kita lihat itu seperti ini, siklus energi. Ya. Kalau kita lihat dari dimensi ilmiah, filsafati, dan dinia, itu seperti ini. Ya. Halo. Ya, jadi itu yang bisa saya terangkan tentang masalah apa ini, aspek fisikalita, intelektualita, psikalita, dan moralita teologis. Ada dimensi fisikal atau syahada, ada dimensi mistikal atau waib, dan ada dimensi metafisis. Jadi ini yang menunjukkan tentang bagaimana keterkaitan antara ilmu, filsafat, dan agama. Terima kasih. Wawal muafiq ila metorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi sempat low sinyal. Oh iya. Terima kasih kepada Bapak Profesor Imron Arifin yang telah menyampaikan begitu mendalam terkait dengan penerapan analisis
kajian ataupun tidak ada dialog sih antara agama dan filsafat. Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengarkan secara seksama uraian atau deskripsi yang telah disampaikan narasumber. Paling tidak Anda sudah memiliki bekal untuk bertanya atau mungkin klarifikasi atau tabayunan yang nanti akan diberikan ruang dan waktu tersendiri. Hanya saja tadi setelah kita coba untuk meramu sedemikian rupa, paling tidak dua narasumber ini memberikan deskripsi yang saling melengkapi. Profesor Zainuddin Maliki tampaknya memberikan satu analisis yang bersifat intensif, yaitu ke dalam bagaimana akar kefilsafatan itu hingga sampai menuju pada praktek keadaan atau situasi disrupsi yang sekarang ini. Dan kemudian tadi Profesor Imron Arifin tampaknya memberikan sebuah analisis yang mendalam terkait dengan bagaimana sebenarnya dinamika dan konfigurasi di era disrupsi ini, yaitu paralel atau multi force yang sedemikian tadi sangat begitu mendalam, dan kemudian diselingi juga dengan contoh-contoh kira-kira bentuk kajian filsafat dan agama itu seperti yang telah diuraikan sedemikian rupa, sehingga banyak sekali informasi yang tentu menuntut kita untuk berpikir jeli. Menurut beliau, Profesor Imron Arifin mengatakan butuh critical thinking, ya, begitu. Dan kemudian kita serahkan kepada floor. Barangkali kemudian ada yang menginginkan bertanya atau sekedar tabayunan, kepingin klarifikasi dan sebagainya. Karena tadi begitu melubernya informasi, terutama dari Profesor Imron Arifin yang slide-nya saja sampai cepat, ya. Kita tidak sempat untuk mengcover, menulis dan memetakan. Nah, itu menunjukkan bahwa begitu overflow, ya, begitu mengalir dan juga deras sekali informasi yang disampaikan. Tetapi kita pulangkan kepada audiens dalam kaitan ini, saya akan memberikan ruang, ya, untuk bertanya dan dialog dengan para narasumber ini. Monggo, kami persilakan. Sebutkan nama, kemudian dari mana, kodi dan sebagainya. Ada identitas lah yang penting. Monggo, kami persilakan. Halo? Silakan, kalau ada yang bertanya. Halo, Krisno. Iya. Halo. Iya, halo, Krisno. Monggo. Terima kasih kepada Pak Lukisno. Halo, Tes. Monggo, monggo, Pak Herman. Bagus, Pak Herman, suaranya. Iya, Pak. Halo, Tes. Monggo. Silakan, Pak Herman. Iya, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Pak Zainuddin sama Cak Imron. Saya biasa panggil Cak Imron ini, Cak Profesor, yang telah memberikan waktu kepada kita. Ada satu hal yang menarik dari kedua narasumber ini, kalau coba umpamanya kita kaitkan dengan digital religion. Karena seperti kita ketahui, digital religion seperti para tokohnya Campbell di barat itu sudah memberikan ulasan, sudah sampai kepada gelombang kelima, yakni yang disebut dengan teologi digital. Itu hal-hal yang berkaitan yang secara sederhana itu bagaimana praktek-praktek agama offline menjadi online. Ini yang paling tingkat pertama, gelombang pertama. Nah, sementara kita sekarang
Nah, saya sering bilang bahwa kita saat ini sudah memasuki digital religion ini sebagai gelombang keenam, yaitu bagaimana praktek-praktek keagamaan offline itu sudah bisa virtual. Nah, ini sebuah tantangan bagi Islam beribadah di metaverse itu. Sekalipun asal mulanya itu judul apa namanya, judul dari sebuah novel gitu, tahun 90-an itu. Dan kemudian dikembangkan. Nah, ini mau tidak mau, ini juga seperti yang dikatakan oleh narasumber, dengan era society 5.0, ini mau tidak mau sudah mengarah kepada apa yang disebut dengan singularity, yang nanti itu akan mengarah kepada apa yang disebut dengan transhumanis. Nah, ini menjadi suatu problem digital religion nanti. Apakah robot seperti yang dikatakan ini, cyborg itu, kalau sholat itu, kalau beribadah atau berbuat baik, ada sebuah sanksi hukumnya. Nah, ini problem-problem digital religion ke depan yang harus kita sikapi sebagai orang Islam dan juga orang Usuluddin. Terima kasih, Pak Lukisno. Iya. Yeah. Terima kasih disampaikan kepada Prof. Suhirmanto Jafar. Barangkali sambil menunggu, monggo kemudian kami persilakan Bu narasumber merespon pertanyaan atau mungkin informasi dari Profesor Suhirmanto Jafar tadi. Monggo kepada Pak Zainuddin, saya persilakan lebih dahulu. Prof. Ya, saya kira teknologi digital yang sudah masuki tahap 4.0, industri 4.0, itu sudah masuk semua wilayah. Tidak hanya digunakan untuk kehidupan di sektor sosial budaya, ekonomi, politik, nah juga di dalam beragama. Nah, evaluasinya terhadap pemanfaatan industri 4.0 itu kering nilai-nilai kemanusiaannya. Jadi industri digital 4.0 mendekatkan yang jauh atau sebaliknya menjauhkan yang dekat atau mendekatkan yang jauh. Sebaliknya seperti itu. Jadi yang semula hubungannya baik justru merenggang, tapi hubungannya yang renggang bisa juga didekatkan. Itu yang disebut dengan generasi pubbing. Generasi pubbing. Dia duduk satu meja, tapi sungguhnya pikirannya itu jauh dari yang berada di dekatnya itu. Jadi 4.0 itu justru berpotensi untuk menimbulkan gejala dehumanisasi. Padahal agama mengendaki agar manusia semakin sempurna menjadi manusia yang kafah. Dia mempunyai keseimbangan antara lahir dan juga batin sebagai seorang manusia yang harkatnya menjadi manusia yang mulia, terjauh dari kemungkinan martabatnya berada di bawah, lebih rendah dari binatang. Tapi 4.0 berpotensi untuk meruntuhkan derajat manusia, sehingga kemudian sudah mulai muncul kesadaran bagaimana disempurnakan teknologi digital 4.0 menjadi teknologi industri digital 5.0, dimensi kemanusiaannya kemudian dikedepankan. Nah, demikian juga saya kira pemanfaatan di digital religi. Jadi ini bisa diartikan dua aspek. Artinya aspek kita mengamalkan pesan-pesan keagamaan dengan teknologi digital, misalnya
di dalam sholat supaya suasananya atau dalam berjamaah sound sistemnya dibuat sedemikian rupa menjadi semakin bagus. Tetapi juga digital religi itu menurut saya juga bisa dilihat pada tataran instrumen-instrumen dakwah. Kita lihat sekarang para mubalig semua sudah aktif memasuki media-media sosial. Hampir tidak ada mubalig kita, dai kita yang terkenal yang tidak memanfaatkan media sosial, apa itu Facebook, apa itu Instagram, TikTok, semua sudah dimanfaatkan. Dan yang kita lihat, yang menarik dari sisi ini, sisi-sisi human interest itu saya melihat yang laku, viewernya banyak, followernya banyak, yang memuat di dalamnya itu apa namanya human interest, yang kadang-kadang dilihat dari si substansi keagamaannya sebenarnya juga masih belum mendalam. Tetapi yang viewernya banyak itu yang human interest-nya yang ringan, yang bahkan berbentuk gimmick itu gitu loh. Jadi kalau tadi disebut digital religi, kalau bisa adalah digital yang bisa memberikan pesan-pesan substansial tetapi tetap menarik diikuti oleh viewer, oleh follower yang banyak. Saya kira ini yang tantangan kita sekarang, bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk tujuan-tujuan religius. Saya kira itu Pak Kusno yang bisa saya sampaikan. Nggih, matur nuwun Prof. Tadi pada intinya Pak Irman beliau menegaskan sekali lagi memang ada sisi-sisi yang tereduksi dalam proses disrupsi ini ya, digital teknologi ini, yang kemudian ini menjadi bagian dan tantangan kita bersama, bagaimana mengemas kemudian digital teologi, digital religi itu paling tidak menjadi bagian penting dari pembangunan human interest. Itu paling kali inti dari jawaban tadi. Kemudian ke Pak Profesor Mas Imron Arifin, persilakan. Kalau Pak Suherman Ja'far ini pakarnya filsafat. Filsafat kan. Halo, suaranya pelan, Pak. Terdengar sekarang ya? Terdengar sudah. Ini Pak Sutisno. Ya, kalau Pak Suherman Ja'far ini kan pakarnya filsafat. Jadi mungkin sudah tahu jawabannya ini. Saya cuma menegaskan gini. Dulu itu mungkin kalau ada cerita-cerita yang di luar dimensi syahada itu kan orang hanya melihat itu sebagai sebuah kemukjizatan, sebuah karamah. Contoh misalkan peristiwa Isra Mi'raj. Itu kan orang nggak bisa menjangkau, ya, oh buat caranya orang bisa memasuki dimensi ruang dan waktu sampai ke al-astawa, ketemu dengan Tuhan, dan kemudian dengan jangka waktu hanya semalam. Malam, semalam saja. Tapi kan sekarang lalu kemudian orang bisa menemukan dengan adanya kecepatan cahaya. Demikian pula dulu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, waktu beliau mengirim tentara yang dipimpin oleh Jenderal Khuzaylamah ke Persia, itu Umar bin Khattab itu melihat keterancaman tentara karena dihadang oleh tentara Persia yang sudah menyiapkan ribuan panah. Lalu kemudian ketika di khutbah Jumat, dia memberikan komando, ya Khuzaylamah khut ilal bijabal. Hei Khuzaylamah, kamu rapatlah di jabal. Dan suara Umar bin Khattab yang ada di Madinah itu didengarkan di Persia. Persia itu sekitar Iran, Irak, dan Afgan. Itu namanya Persia, kerajaan Persia. Nah ketika itu lalu semua pasukan mengatakan, kita dipimpin oleh Amir Mukminin dari Madinah. Itulah kenapa Persia itu tidak lebih dari sekitar 3-5 hari bisa dikuasai umat Islam. Karena ada dimensi ruang dan waktu yang bisa ditembus oleh Sayyidina Umar.
Nah, kalau sekarang ini baru terjawab. Oh, mungkin dulu itu saya di nomor pakai HP. Jadi atau pakai alat-alat komunikasi yang bisa menembus dimensi ruang dan waktu. Sekarang ini saya ini juga menembus dimensi ruang dan waktu. Saya di Malang. Tapi tiba-tiba saya ini bisa didengarkan orang di Surabaya. Dimensi ruang itu kita berbeda, tapi kita bisa saling berkomunikasi. Inilah yang disebut sebagai penterjemahan dari ilmu. Demikian pula dengan Rasulullah. Rasulullah pernah menceritakan tentang bagaimana kehidupan surga, bagaimana kehidupan neraka. Bahkan beliau bisa memprediksi kapan terjadinya kiamat, apa tanda-tanda kiamat. Namanya hadis-hadis prediktif. Itu berarti dimensi ruang dan waktu itu sudah bisa dilalui. Dan itu sekarang lebih canggih lagi yang disebut sebagai metaverse. Bahkan pemerintah Saudi itu rencananya nanti orang mencium ajar aswad supaya tidak berdesak-desakan, supaya tidak lalu saling menyakiti sampai terjadi korban, maka cukup nanti mencium ajar aswad itu hanya dengan dimensi metaverse. Nah, ini yang menjadikan orang lain, ya apa ini ibadah kok jadi dimensi ruang dan waktunya di dunia maya. Nah, ini kalau kita lihat itu, metaverse itu seperti film Avatar. Film Avatar yang kita lihat manusia kucing itu. Ya itu metaverse, kita masuk ke ini. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat dunia maya ini, kita seperti masuk ke alam gaib. Ya, Avatar kan sebenarnya menunjukkan manusia-manusia jin. Di situ. Nah, oleh karena itu, inilah yang menjadikan kenapa akhirnya kita ini harus memahami bahwa sekarang ini dunia kita ini sudah dunia melewati dunia milenial. Generasi kita bukan generasi milenial lagi, tapi generasi alfa. Sedangkan saya dengan Prof. Zainuddin itu generasi baby boomers. Orang-orang lama itu. Ya, jadi yang tidak memiliki itu. Nah, ini mau tidak mau, inilah yang harus kita jawab. Ya, sampai nanti ada teknologi digital, bisa jadi. Contohnya sekarang gini, kalau dulu orang itu tanya agama, itu tanya kepada kiai. Datang pada kiai tanya, kiai ini kita sepun di masalah ngaten. Kiai akan melihat dari sisi fikih, dari sisi balago, dari sisi macam-macam. Ya. Sekarang, orang tidak datang ke kiai, orang datang ke Syekhu Google. Orang tanya agama itu ke Google sekarang. Apa yang ditanyakan yang tidak diketahui oleh Google? Semuanya itu Mbak Google yang menjawab. Sehingga itu sudah terjadi pergeseran. Pergeseran apa? Teknologi digital itu. Jadi digital itu sudah menjadi itu. Sekarang orang membaca Al-Quran supaya dia bisa lancar. Itu sudah tidak lagi harus ditaskai oleh seorang apa ini yang dia hafid Quran. Sekarang sudah pakai digital semua. Nah, itu yang menjadikan bisa jadi perubahan nanti itu. Lalu kemudian orang itu dengan metaverse, orang tidak keluar rumah. Dia invest uang di dunia metaverse. Dia membeli tanah di dunia metaverse. Dia pesan makanan di dunia metaverse. Jadi begitu. Jadi ini perubahan. Ini yang disebut sebagai postmodernism. Ya, ini yang menjadikan apa kita ini melewati sudah. Positivism sudah kita lewati semua. Sehingga kita ini lalu masuk ke dimensi yang sebenarnya serba maya, serba digital. Ya. Dan itu sudah kita rasakan real dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kita ini sekarang transaksi ekonomi saja sudah pakai digital semua itu. Jadi kalau saya mau transfer uang, saya tidak perlu ke bank. Juga cukup dari rumah aja. Ya. Apapun yang ditransaksikan di situ. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan nanti dunia perbankan bisa tutup ya, lama-lama. Uang itu juga sudah lama-lama sudah moneyless. Lalu kemudian berubah, lalu menjadi apa? Bitcoin dan lain sebagainya. Ya, semuanya dalam dunia maya. Dan itu bisa saja terjadi. Dan ketika kita dilanda COVID, ya, kita semua itu, saya ngajar mahasiswa di Papua ya pakai ini.
pakai daring, ya, bahkan pakai hybrid. Ada yang di ruangan, ada yang di Bali, ada yang di mana-mana. Sehingga ini adalah sudah kita memang harus bagaimana ya, kita harus menerima ini dan harus menguasai. Itu yang dipesankan oleh Pak Jokowi dalam muktamar di NU, bahwa hati-hati sekarang, nanti itu kehidupan sosial keagamaan ini banyak diintervensi oleh dunia metaverse. Karena saya ini main pingpong, ya, itu lawan saya di Amerika, saya di Indonesia. Jadi main pingpong di dunia metaverse. Khawatirnya nanti itu terjadi perubahan destruksi keagamaan. Orang menikah sudah tidak lagi harus ketemu dengan apa ini, suami istri, ya, sudah dengan sistem digital, menikah dengan digital. Bahkan sekarang ini ketika ada COVID-19 ini, tahlilan juga pakai digital. Ya. Jadi tahlil online namanya. Ya seperti itu. Itulah perubahan-perubahan yang harus kita terima, kita adaptasi, tapi juga harus kita waspadai. Itulah kenapa saya tadi melihat dimensi keilmuan, dimensi filsafat, dan dimensi agama. Jadi, itu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya itu kan, dan ini kayaknya sudah memang semuanya ada di film-film itu ya. Jadi film-film itu artinya bisa direalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Transformers, seperti apa Terminator, seperti Avatar, ya, seperti film The Beyond of Metaverse. Jadi itu sudah ternyata real dalam kehidupan kita. Jadi saya kira gitu ya. Dan yang menarik itu kalau Prof. Zainuddin menulis buku tentang menyuarakan kewarasan publik, kayaknya itu banyak publik yang sakit. Sehingga ini banyak gorengan-gorengan politik yang setiap ada momen sedikit, itu gorengannya itu sampai gosong. Nah ini mungkin perlu membaca buku menyuarakan kewarasan publik ini dalam masyarakat kita. Saya kira mungkin itu yang bisa saya jawabkan, dan saya mengucapkan terima kasih telah diberi kepercayaan untuk bisa berdialog dengan para ini tokoh-tokoh dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, dan sekaligus mungkin ketemu dengan para Pak junior-junior saya seperti Pak Suherman Ja'far dan lain-lain ya, yang dan apa teman seangkatan saya Prof. Gunawi ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ilmunya menjadi manfaat, dan sekaligus mungkin saya mohon maaf dan mohon pamit harus mengisi kegiatan yang lain ya, ada seminar yang lain. Saya kira mungkin itu, dan mudah-mudahan kalau tidak puas nanti bisa kita bisa kapan-kapan bisa berdialog. Terima kasih, mohon maaf, qawl muafiq ila ahmad thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekaligus jawaban dari Profesor Imron Arifin, dan beliau setelah ini ada kegiatan lain yang tidak bisa ditunda, dan beliau pamit untuk meneruskan kegiatannya. Dan kami sampaikan terima kasih Prof. Imron Arifin. Kemudian barangkali kalau tersisa ada lagi pertanyaan. Saya izin klip dulu ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Teman-teman Pak Sukisno. Ya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, matur nuwun. Terima kasih. Disampaikan kepada narasumber dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas informasi yang telah diberikan kepada junior-juniornya, terutama kami yang masih butuh bimbingan dan nasihat-nasihat akademis lainnya, dan kita bisa menyambung nanti di lain kesempatan seperti itu. Kemudian di akhir stadium general ini atau webinar ini, barangkali kami tidak akan menyimpulkan
karena begitu banyak konfigurasi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber, yang keduanya saling melengkapi, yang tadi setelah saya singgung bahwa yang pertama Profesor Zainuddin Arifin, Zainuddin Maliki mencoba untuk melihat secara intensitasnya, yaitu melihat dari akar masalah, mengapa munculnya post-truth dan sebagainya, dan sampai pada era erupsi. Kemudian Prof. Imron Arifin mencoba untuk melihat dari ekstensitasnya, yaitu melihat dari penampang, bagaimana sebenarnya analisis munculnya generasi multiverse sekarang ini atau metaverse, yang kemudian beliau memberikan analisis paling tidak ada parameter, parameternya itu adalah paling tidak 5 parameter yang disampaikan tadi, bahwa ada industri 4.0, ada society 5.0, kemudian ada generasi 2 subskill, ya, membutuhkan skill 2001, kemudian ada new normal terkait dengan pandemi, dan kemudian munculnya metaverse. Kemudian kedua-duanya memberikan satu saran akademis yang menarik, bahwa sejujurnya di dalam era seperti ini, Usuluddin sebagai pengkaji di bidang filsafat dan agama, pertama mengedepankan komprehensibilitas. Ya, ini tadi saran yang diberikan. Kemudian ada orientasi humanisme, artinya humanitas. Karena disinyalir bahwa era digital ini, disruptif digital ini, ternyata menggerus beberapa atau mereduksi nilai-nilai humanitas. Oleh karena itu, penekanan pengaruh utamaan humanitas itu menjadi keniscayaan yang harus dilakukan dalam kajian, terutama di Fakultas Usuluddin. Dan yang ketiga adalah proses liberalisasi, bagaimana digital dan seluruhnya era ini mampu kemudian membebaskan dari belenggu marginalisasi, terutama dari subordinasi teknologi itu sendiri. Dan yang keempat tadi disarankan menyemai kembali nilai-nilai transendensi, yakni munculnya beberapa pemikiran-pemikiran religiositas yang mungkin akan dituangkan dalam industri baru yang disebut industri 5.0. Dan beliau keduanya menyarankan bahwa sejujurnya kajian di Fakultas Usuluddin lebih ditekankan pada aspek soft skill, karena disinilah sebenarnya terjadi koruptif, ya, terjadi reduksi sedemikian rupa di era multiverse dewasa ini. Tentu hard skill, katanya Profesor Imron Arifin, itu tidak boleh dilupakan, karena penguasaan teknologi itu merupakan keniscayaan, terutama generasi Z dewasa ini. Demikian barangkali catatan-catatan yang dapat kami sampaikan terkait dengan kedua narasumber ini. Pointers-pointersnya telah kami rekam sedemikian rupa. Dan di ujung acara ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kedua narasumber. Dan kami akhiri, jika saya ada di dalam memoderasi acara webinar ini, ada sesuatu yang kurang atau hilap, atau beberapa hambatan di antaranya sinyal yang drop tadi, kami sekali lagi mengucapkan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Di akhir kalam, kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, terima kasih Profesor Zainuddin Maliki, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Semoga memberikan berkah kepada kita semuanya, Prof. Terima kasih. Amin. Untuk selanjutnya kami alihkan kembali ke siapa? MC, ya, Mbak Wildan. Prof. Zainuddin, mohon maaf, berkenan panjenengan Januri dulu, Prof. Ada penyerahan sertifikat dari Pak Dekan. Sertifikat. Secara online, gih. Gimana kalau online nyerahkan sertifikat? Enggak boleh, ya. Bu MC. Gimana caranya menyerahkan sertifikat online? Sudah.
Terima kasih kami haturkan kepada Profesor Zainuddin Maliki. Untuk acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber oleh Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat, yakni kepada Bapak Profesor Dr. Kunawi, Haji Kunawi MAG, disilakan. Operator, mohon ditunggu sebentar. Operator sedang menyiapkan. Apunten. Nanti urusannya Mas An. Mas itu Mas Saiful. Mas Saiful. Monggo Bapak Profesor Dr. Haji Kunawi MAG untuk menyerahkan sertifikat secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih pada Profesor Dr. Haji Zainuddin Maliki MSc sudah memberikan materi-materi, sudah membuka wawasan di dunia luar sana, dan semoga itu akan menginspirasi, akan merupakan membuka pintu bagi mahasiswa-mahasiswa kita tidak gaptek atau tahu tentang fenomena-fenomena yang terjadi di dunia media itu, sehingga dengan itu akan menambah semangat dan akan menambah wacana keilmuan bagi mahasiswa kita, terutama mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat, baik itu prodi AFI, prodi IAT maupun prodi-prodi yang lain. Prof, sekarang kita punya 6 prodi, Prof, kalau zaman dulu cuma 2 jurusan. Jadi kita diamanati punya 6 prodi. Saya kira 6 prodi itu adalah sudah representatif terhadap keilmuan atau ujung tombak daripada UIN Sunan Ampel Surabaya, karena PTKIN atau UIN itu ujungnya adalah, bahasanya teman-teman itu adalah, kuncinya ada di Fakultas Usuluddin gitu. Dan nampaknya dari situ seperti apa yang kita sampaikan tadi, bahwa Fakultas Usuluddin dan Filsafat alumninya juga bisa mampu loncat dari keilmuan Usuluddin, dan itu adalah merupakan tuntutan daripada Mas Menteri, bahwa MBKM itu harus bisa seperti Profesor Zainuddin dan seperti Profesor Imran Arifin. Itu adalah harapan kami untuk MBKM yang berlaku tahun 2021 ini, Prof. Semoga itu adalah bermanfaat, Prof. Saya mohon doa restu kepada senior kita. Ini Profesor Zainuddin Malik ini adalah merupakan senior kita, ya. Jadi semoga ini akan menginspirasi kepada kader-kader Usuluddin ke depan, bisa seperti Profesor Zainuddin Malik ini, bukan ahli di bidang politik saja nampaknya. Pernah juga di Komisi Pendidikan gitu, Prof, ya. Jadi multi talenta kalau bahasanya itu. Maka dari itu bagaimana alumni-alumni kita nanti bisa multi talenta gitu. Tapi masih berjiwa Usuluddin. Nampaknya ini tadi kelihatan sekali, walaupun toh terjun di dunia politik, tapi ilmu Usuluddin filsafatnya masih luar biasa, masih sangat mewarnai, menjadi darah daging gitu. Nah, itulah merupakan salah satu model kita untuk sosialisasi Usuluddin di luar sana. Ini ada hanya sekedar sebagai tanda itu, Prof, yaitu sertifikasi kita serahkan kepada Profesor Zainuddin Maliki, semoga memberikan berkah kepada kita semua. Oke, hanya itu yang bisa kita sampaikan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada sesi foto bersama Bapak dengan narasumber kita bersama seluruh peserta seminar pada hari ini.
Sudah? Nyala semua? Mohon kameranya dinyalakan semua ya, siapa untuk ya? Foto bersama seluruh peserta. Okay. Nah, baik, alhamdulillah acara demi acara berjalan dengan lancar pada hari ini. Mari kita tutup acara seminar pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita dengarkan menyanyikan lagu Padamu Negeri sebagai bentuk sebagai kita sebagai warga negara Indonesia. Monggo, operator. Saya selaku MC di sini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.